Di terpetulah kita berdiri dalam perungguh meniki Mi'raj ni ke jamaah sanamia. Macam cerita Nabi Muhammad Mi'raj, Noah laik Noah. Maka kita kembalikan kepada diri kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, pengikutnya Nabi Muhammad, bahwa Mi'raj itu adalah pandangan mata batin tiang pelunggu menghadap kepada Allah ketika kita melakukan takbiratul ihram. Siapa yang masuk? Sifat bakok. Berembe. Adiknya ke pantil si Taji sorak Mi'raj ini baru tepeng ras. Aro ni mencoleh-coleh baca satu sentak bengan doang din tau ras. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'budas siwah, wa nahnu lahu muslimun. Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyyuna Muhammadin nabiyyan wa rasula, wa bil qur'ani hakaman wa imama, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dani-dani para alim ulama, guru-guru kita semua, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan umur panjang. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi ilmunya yang diberikan kepada kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mempersatukan kita baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang dewek hormati dani-dani para asatiz, pejabat pemerintah yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, para tamu undangan, adik-adik remaja putra maupun putri, singkatnya hadirin wal hadirah, jamaah majlis ilmu tentang Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama mengilmukan Isra wal Mi'raj. Ta'allama ilman fa innal ilma ruhul amal wal amalu bighairi ilmin la yufidu wal ilmu bighairi amalin majnun. La nyala ini. Ini tipak ngaji terus pegerupukan ke piring ya tanding cocok gati ini. Terus terang baik mentiang. Rata betul lah julu niki jemaat bersedak beju barek tengah aji. Yo di matua mula yang nanti kanggu apa betul lah harus sama menu rekeng lalu. Lepas-lepas mengalih wah. Bapak ibu hadirin wal hadirah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala,
Malam niki adalah merupakan tanggal 29 Rajab. Ya, ya ni. Tanggal 29 Rajab yang dirangkaikan dengan hari malam ke-9 wafatnya almarhum keluarga kita, saudara kita yang seiman seagama, yaitu almarhum Bapak Haji Supardi. Bapak Dr. Andus Haji Supardi, mudah-mudahan diterima segala amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan segala kekeliruan dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekurang-kurangnya di syurga Firdaus di Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sangat tepat jamaah senamian, acara niki jamaah senamian. Siwak jamaah senamian Isra Mi'raj tujuannya adalah 5. Yeah. Tujuan daripada Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad itu adalah untuk mengambil dan menerima ibadah suci. Ibadah suci yaitu ibadah solat 5 waktu. Nah, makin diling sogol salima niki baru entau tegawek salima niki jamaah senamian lamun wah sogol lelek saksi siwa. Mbe saksi wak jamaah senamian. Ha? Mbe saksi wak jamaah senamian. Siwa bulan, siwa jelo, siwa jam, siwa menit, siwa detik. Jari 5 kali siwa. Pira jari? Lah di sekolah ni ya. Pira 5 kali siwa? Petang dasar 5. Kami nak pun petang dasar 5. Ada nengkah harap demak jaja kena ke niki mendek ngoyang niki mendek pemanek eh muita jari muni muni aja ar berar wa 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 aranya tumbet bedai tite dengan muntiang je baleng keti ha ya kembeng jamaah senamian sasiwak kali 5 seno iya kengonek maksimal manusia seno li alam kasih sayang al Allah. Mbe tahu alam kasih sayang Allah dalam tianinam. Wey. Aneh. Berembe. Ya. Berembe. Hmm. Yang pok kena menu baru. Dendek bayar pemadu-madu lah muk ngaji nun. Dek kelebat. Lemontong belok ke mulut sawi. Pas ke setengah pembicara dikit. Mulai tas gresih. Maru. Eh muk betelah. Kembe. Yau. No. Aron niki jalo ndak sembel berdemak soal niki. Lebih baik sakawan di kiri niki mangkin bab tiang nika kemuni ni berdemak kan den cocok. Aran tak beniki bije. Aran jadi tikus bawa dulang, bungkus bawa pulang. Iya. Ndem apa ayah berai kanca tiang jaan. Yo sila, bare munah to bali je berembi-rembin kan meno. Hmm. Nah, dari 5 kali siwak niki jamaah senamian terjadi jamaah senamian ke maksimal umur manusia li alam rahim niki li alam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala niki jamaah senamian adalah siwak bulan 10 jel. Nah, siwak bulan 10 jelo niki dihitung siwa bulan, siwa jelo, siwa jam, siwa menit, siwa detik. Jadi 5 kali siwa petang dah 5. Ia asal usul terjadinya solat Jumaat tirik dusun toh 4. No. Bermi. Ampo. Yap. Ai, mangan di teman. Ya. Sesuai dengan judul kan? Sesuai dengan judul. Mbesak 5 niki jamaah senamian 5 waktu sak aparan tegadingan sarang Nabi besar Muhammad melalui Nabi, melalui Isra
Mi'raj, munajat, takallum dan tubadil. Lima terumbuk empat pirajarin. Enggak-enggak ni engkah angka engkah siwak di narak malik. Mulai dari angka satu sampai hak angka sembilan, tidak ada lagi angka. Kecuali satu ditambah kos pirajarin. Jangan main-main dengan angka kosong. Ha. Berembih. Ampuk. Yalah singan mung kena isi namplop jangan kata dingonik no. Ya ni. Ya. Dah berasa ket jari. Saran tersenggung-senggung ngipin balik ada saya ini ngerti. Alhamdulillah. Singkat-singkat saja jamaah senamian. Asra. Isra bermakna perjalanan. Nabi perjalanan. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Lama teduk selapu. Ni wani si belok-belok kemudian ada berok. Atelu lagu kadun bijo no baru no taom te. Taom. Ini Quran. Kalau Quran itu harus lagunya Al-Quran. Bau kadu lagu-lagu toh pati. Ya. Itu atelu baru kadu niki bijo niki. Bayati nahawan dengan jiharka. Taom no. Lemak je berajah. Sida ni kami bayak ni. Ya udah berajah napis masalah tiang anu ya berajah ke tiang dengan cuma kedatang yuk dikit makin tiang berajah kan amin. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal mas jidil haram. Oh. Nah ni lamut bisnis ni tiang kalah total. Ya. Berapa sih pahalanya mulai dari subah sampai haram itu? Hanya 10 per huruf. Berarti masih mau hitung. Tetapi kalau jawabnya pelinggih Allah. Ya, namun bau tamunjuk zikir wukuf jamaah senamian itu lebih besar pahalanya daripada 7 petala langit dan 7 petala bumi beserta isinya. Bermi. Amin. Mun yen dem kanggo aja tal arwa. Hei. Bermi. Ya, Isra bermakna perjalanan sa'i, perjalanan kita. No. Makna daripada Isra itu perjalanan manusia sebenarnya. Ah, segera jaduk nenek hanya unjuk-unjuk tentu. Ya. Tidak baik ini. Pagi masalah lain. Ini mana dia bagi nyaka ini. Laun. Permit ini. Ya. Ah, Wahabi arah ini. Arah pokok sandin di yentar. Jama-jama baik wah. Ini. Jama-jama baik wah. Mana ada sisa balik. Mutekus bawa dulang. Bungkus bawa pulang. Selesai. Nah. Ingat. Jadi lamun Nabi Muhammad jamaah senamian Isra dikit jamaah senamian menurut ulama kurang lebih berangkat jamaah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa Merah sampai ke Sidratul Muntaha sampai seterusnya jamaah senamian dalam jangka waktu 9 jam menurut sebagian ulama. Iki cari lalu terbaik sembahyang ya kena Isra no. Lamun pelunggu sidi tiang makin niki jamaah senah pirat mulai Isra dari sejak akil balik wajib Isra. Wajib Isra. Pirang tegah Isra jamaah senamian, uang sak ngangkut. itu sudah mau berakhir Isra-nya. Hah?
Dan ini beton kena over. Ya, itu mana tu? Ini makna daripada is perjalanan manusia. Namun Nabi Muhammad jamaah sanawi Isra ini gambaran. Ada narik jadi panutan. Ternyata Isra ini jamaah sanawi perjalanan Erop manusia. Di dalam perjalanan Isra ini jamaah senamian ada dua dinding yang sangat berat. Berembe. Bagian tu jawab. Wait. Dia memang jaji dah beremuk. Dia kapa talon hati lagu kelinggita ke kita. Apalagi protokol di dinding pun telah ahli hisap. Hey. Ada dua dinding. Tapi dinding saya dua niki semeton jadi kadang jadi hari kakak senamian susah daisen. Senang. Tapi malik. Mu ye ye ndem tau pada ye doang gawe ye doang dait. Wajib pemdasaran susah dait son. Pertanyaannya sekarang adalah mbi julan susah tarang si nenek dat senang. Berteka-teki mai ni. Soalnya mau kalah pada arak tolong kini kiri kawa. Mbi julan senang arak isi su. Ya susah, berarti manusia ini jadi daripada ni nikmat. Abu. Berarti manusia niki jadi daripada sen arah ke dengan pengantin ada lalu saling meri. Hah? Lagu Nur Salim jak menun. Ya. Elek terdatang tiang perunggum niki jamaah senamian dari surga. Dari kebahagiaan jamaah senamnya. Ketika kita dihidupkan oleh Allah di muka bumi ini, mulai terhitung dari akil balik ini jamaah, inilah perjalanan Isra. Yang harus kita jalani adalah qulna bitu minha jami'a. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim. Ha, lambuh mama potong jangan anak ya wah aneh. Ha. Itu tujuannya. Nggih. Yeah. Mau walaupun jadi Nabi Adam pun kena si nenek ite terkena no endah no kena menjadi sudah Nabi Adam doang lina turun no ite terkena no kalau Nabi itu minha jamia niki jamaah senamnya. Nah ada dua dinding susah dan senang. Berarti senang niki jamaah senamian adalah nikmat ini yang wajib kita syukuri nih. In asabathu sarra'u syakara fakana khairul lahu. Manakala seorang yang diberikan kesenangan, kebahagiaan, maka wajib bersyukur kepada Allah subhanahu. Syukur dibagi menjadi tiga. Apa itu syukur? Lawan daripada nafsu lawa. No, namun tuah kena nafsu, ni berarti ni ke barang dalam, ni ke berkelambi beak. No. Pokok lama teor nafsu, ni ke berarti pengajiannya dalam. Iya, bersadar sedang si tempeye. Oh. Syukur itu lawan daripada nafsu lawamah. Saya ini tahu bersyukur ketika diberikan rezeki oleh Allah. Ini namanya orang rakusia. No. Muye doa mendeman lalu si manusia ini kisaran nafsu lawah. Temelin luwe kepeng, temelin luwe bangkat, temelin luwe sampin, temelin luwe senina, mana-mana luwe cok jengkun. Temelin luwe dong. Sehingga lawannya ada, namun dia bau tamu sifat syukur jamaah senamian, ya terjadi manusia kenyam. Kenyapuan. Ya kenyampuan. No. Masya Allah. Oleh karena ini ke jamaah senamian, Isra Mi'raj itu bukan hanya sejarah sih dia. Ini pelajaran yang sangat penting dalam hidup dan kehidupan manusia untuk mencapai tingkat selamat dunia akhirat. Itu sudah kenapa? Isra wal Mi'raj itu terjadinya salat lima waktu itu jamaah senamian, waktu subuh terjadi dua rakaat. Rakaat pertama itulah bapak, rakaat kedua itulah ibu, berembe. Aneh, mulai nak pandang tiu waktu. Nah. Dem sadu talom. Ya. Nah.
Nah, ia dasar dasar ini bangga tele inak diet a kerana kita tidak tahu asal dan usul ibu dan bapa. Ternyata solat subuh itu dua rakaat. Siapa punya solat? Nabi Adam. Anak berembe. Ada kita tu balik. Saya ngepin sembahyang sembahyang subuh no Nabi Allah a Adam. Rakaat pertama Adam, rakaat kedua Siti Ha. Rakaat pertama Ita Mama, rakaat kedua dengar berembe. No. No. Lah menuah berdait makin antara mama dan dia terjadilah doa kunut. Nak kena ngegeh mbai. Allah Mahdi ini dia ada tahu lalu. Muya kembek jamaah sanamian. Allah Mahdi ini sebelum Allah maksib ngalak. Allah maksib langkap. Oh sallallahu ngalak. Ia entah ni nak ditawar sampai jari itu beremuk. Han, berembe. No. Ia asal usul doa kun dasar itu girang saling balik belah kaca i. Arab banu masih dendek. Berembe ibu. Nggih, sila taek bapak duni. Ya sebrembe jago ikut ngonek tadi ngaji ni. Sebrembe ke ngonek protokol. Pira jam ni? 2. 2. Oh, harus tebal amplop ni. Lalu terlompat-lompat lagu cara dengar. Setelah dioperasi dibersihkan, hatinya kanjang Nabi besar Muhammad lalu didatangkan burak. Burak sedang berawak jaran bemua manusia. Ya kembali jamaah sanamian, burak bermakna buka. Nah, buka-bukaan wah ni mai. Ni ceramah sebut-sebut lah zaman makin jangan. Apa yang menjadi rahasia sekarang? Keluar. Keluar. No. Dah muka barak baru duduk ekonut ngalak dia terlangkap jawab. Ni ke jamaah sanamian. No. Napi mana burak buk napi terbuka lah semua setelah melapuk punya terburak sini mereka Jibril angker lalu memang terjauh jauh tuh zam-zam bu gratis doang ke selapuk datuk doang ini saya terjauh jauh ketuk tu terburak diri intele jeding nah napi saya terburak makin jama sana men atem terus api itu lapis atem tu boyak lemak lama milik tahun burak diri ni bembek sampi doang burak lokel aten itu yang diburak lapisan adit dan pelunggum ni ada 7 7 nama 7 rupa 7 sifat perbuatannya hati dan pelunggum ni kisara. Amin. Amin. Orang dia disuruh kenamin dia kenamin niki itu maksudnya. Lalu Nabi Muhammad jamaah sanamian dibersihkan darah hitam, darah biru, darah kotor, darah kotor. Muntiang, muntiang pelunggu napi makin terpersih ni ke makin hasad, dengki, cilaka. Kalau hati menang perasa, ajuk kadang ini ajuk pada manusia nanti niki. Di mana ajuk nenek, ajuk dia ada kabur semua ajuk nenek. Pada manusia dia makin 4, ajuk nenek 4 terus niki. Itu yang dibersihkan. Napi sinta bersih dikatakan dari kejamaah sanamian kalimah ala bizikrillahi tatma'innul zikir. Ampo ni. Iya, di teman angkah yang dah ni. Rugi dengan ngongkos bareh ni baru angkah. Nah, ikut jamaah sanamian. Nah, setelah di kejamaah sanamian baru didatangkan burak dari surga. Lalu melinggih Nabi Muhammad di tengah-tengah dua kaki yang di depan maupun dua kaki yang di belakang. Kaki kanan sang burak ini diibaratkan iman. Berarti iman ini adalah tangan kanan tempatnya. Siapapun yang mengganggu gugat jamaah sanamian. Walaupun mantar bersalah uning ke barat berjarin. Mereka tak lalu dari raus dijarin kan. Pada-pada angazan kan ar mesti tahun nyumur ar nah inilah iman nak begini luar biasa.
denara paling mulia, denara paling solah nilai manusia ni kecuali iman. Ti imam masehat gagah lu imam di arah ja. Iman paling mahal jamaah sanamnya. Yang pun tersebut subhanallah. Angkat nanti kena subhan aparan. Subhanallahillazi asra. Padahal mutak betang makna sebaru ni kampura ni kibijang ni. Subhanallah maha suci orang. Oh, ya kena. Berambil berkelambi beak. Wak jak berajah nak ngaji nahu sarap. Pelaikan luar harus peleng ririk. Kenapa? Ada huruf nun di situ. Nun mutakallipin wahdah. Nun rahasia. Numbi tahu ni kejamah senamian. Ajaban li amril mu'minin. Elek dengan sak tertu-tertu nerima sak teparan aranmu mukmin namun beriman jasa lunde beriman jero komang be beriman tentu tapi mukmin niki adalah mahal iki lamun dengan mukmin jamaah senamian innal amra kullahu lahu khairah napi pun unikan perbuatan pasti so zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah salatullah salamullah ala taha لا يسين أبي بالله على يسين حبيب الله ika yentat agungan kanjang nabi besar Muhammad setelah ini ke jamaah senamian kaki burak yang di sebelah kiri yang di depan itu diibaratkan Islam kaki burak yang di samping kiri belakang jamaah senamian adalah diibaratkan tauhid. Makanya sulit. Sa paling murah Islam. Pokoknya bersunat Islam. Takkan menjadi ustaz dia bersunat dia menjadi Islam. Nggih. Iya lah sing sida. Lah dia bersunat saya ar-makr arah. Lalu kemudian di kaki burak yang di belakang sebelah kanan diibaratkan mari. Jadi iman itu agama. Islam agama, tauhid agama, makrifat agama, empat macam agama niki. Ninggangan panan agama Islam ku aku repek. Agama iman, agama Islam, agama tauhid, agama makrifat baru lengkap. Nah, sehingga di tengah-tengahnya niki jamaah sanamian ditempati oleh satu-satunya hamba Allah. Nggih, mulai dari Nabi Allah Adam jamaah sampai seterus manusia niki enggak manusia sabraran-aran ihsan karena lengkap agamanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkat burak cerita. Nah, entan nyelontak burak niki satu langkah itu sepenglihatan mah
Maka ketika sang burak itu melangkahkan kakinya jauhnya sepenglihatan mata. Ya ni cara tolong. Oh susah. Dan tahu tak nak berkunci ni. Ya. Jauhnya sepandangan penglihat. Inilah pandangan pertama perjalanan Isra. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Amin. Kena. Telah guang lelik. Mereka ke konser ni ja. Maka ketika naik gunung burak itu luruslah kakinya yang di belakang. Amin uni. Nama meleh terombok ni ki ngami nama dia meleh akankah? Kenjak bayi gerau semesak ke? Ya. Lamun taik gunung burak seno cerita lurus naik sak muri tertundik. Tertu. Mbek kena ni kemangkin nganjang sembah. Kebek nama perlu nganjang sembah yang jamaah senamian. Ye jari peluas alam bar. Ye jari pegaluh lubang kubur. Kuburan. Gembira buaya bawon-bawon doang dia nyari buaya bawon doang. Harus tergali juk dalaman. Ada yang pedas. Idap rasul. Berembe. Itulah hakikat daripada berdiri so. Ada yang kelebat pada nganjang sembahyang ni berjengkir-jengkir. Baru nencok sekecil. Dan niki. Mulai haja. Aduh. Coba lu pengguk gabah je. Wah. Maka ketika burak itu turun gunung panjanglah kakinya yang di depan. Harap imam sandik ngamin pokok malam memilunya harap dendek ngamin ding kembek. Dia saya selaput tak lelah unin baris ini kan. Lamun turun napi kena sah lurus apa naik dulu nenu rukuk kena kan. Rukuk kena nenu. Jadi lamun dengan wah mati nenu ia tahu aparan ia tahu makanan di sana. Pada rukuk itu rukun itulah rukun peli itu itulah yang jadi makanan orang yang sudah mening. No. Asegah dengan busu apa nongak menu doang entah. Tendang baik, tamu juga kakal dek. Jadi minumannya orang yang meninggal dulu, orang sudah meninggal jamaah senamnya, etidal. Ani mudende etidal ada gerut bar. No, anu mai lalu Isra Mi'raj ni biji masya Allah. Bila menam sama yang. Yo, angkat muni ni, aruh habis seni gerang murian. Gomel ni mana. Nah itulah perjalanan Isra ni ke jamaah sanamian adalah perjalanan Erop manusia. Sehingga dinding searak di dalam perjalanan Erop manusia tanpa lunggu ni arak dua. Susah daid san. Ingat tak? Barang you dah mudaid, you dah mudgawek lah. Dia tuah ngerti apa hakikat daripada susah dan san. Senang. Berarti neraka dan syur. Parah di syurga ni marah tembokan itu marah dia kenen. Parah di syurga ni marah di lombok raya di hotel ni. Okay. Hotel arah ni. Mahal ni jalan. Lugu lemak kabar amuria. Nani wah. Nani tarungkah ni soal. Mangan di teman ni. Ya. Lama nak tuan guru demen jak musiden dek demen jak berang arah nah Isra lalu kemudian Mi'raj
dari Masjidil Aqsa ke langit yang ketujuh, ini namanya naik. Napi apa yang naik jamaah senamian? Pandangan mata batin manusia. No. Ye wah kena denu. Pandangan mata batin manusia. Pira tahun dekat jamaah senamian ketika kita melakukan takbiratul subhanallah. Muyen de maji ni ja nyala ni, nyala tuah niki jan. Yen de pam hakikat daripada Isra ni nyala. Iki. Pandangan kedua awal aku jatuh cinta. No. Ah, ada pokok misalnya ngami-ngami nu jam paham tendek. Ya usah tinggal. Ada Nur Salim ni pura-pura saya pasang masker isi anu nu. Masya Allah. Jadi terpetulah kita berdiri dan perungguh meniki Mi'raj ini ke jamaah senamnya. Macam cerita Nabi Muhammad Mi'raj. Noh lah noh. Maka kita kembalikan kepada diri kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, pengikutnya Nabi Muhammad, bahwa Mi'raj itu adalah pandangan mata batin yang perungguh menghadap kepada Allah ketika kita melakukan takbiratul ihram. Siapa yang masuk? Sifat bakok. Berembe. Adiknya ke pantil si Taji sorak merah ini baru tepeng ras. Aron ini mencolek-colek baca satu sentak bengan doang dan tahu ras. Sempat niki sembahyang nang tahu darah lain-lain. Ini mesti sejarah Nabi Muhammad selai. Bu ceritanya kita tenggelam. Mereka tuan Jizai ini mengangguk. Setelah dikejamah senamian baru sampai kepada tingkat munajat. Munajat artinya menghambakan diri kepada Allah, masuk pada rukun sembahyang yang keempat pada bacaan suratul Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, de kaji doang, kaji sembah doa ngama nenek kaji, de kaji doang tau kaji ngendeng jodoh. Ya. Ini bukan apakah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya salam. Di mana kehambaan? Ini munajat, yang namanya munajat ini, ya, menyerahkan diri jamaah senamian, yaitu la haula wala quwata illa billah alazim. De narak dayen awak, de narak upayen ati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karing sekek jatuh tu tenang bae. Kau ngonek lalu lapah. Pirewa baru. Telu. Darun ni sakena empat ni boleh narungkah wah ni. Sakena jamaah senamian takallum atau tubadir berkata-kata dengan Tuhan. Siapa yang berkata-kata dengan Tuhan? Muhammad. At-tahiyyatul mubarakatu salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Apa kata Muhammad berhadapan dengan Tuhan? Jamaah senamian, asyhadu an la ilaha illallah. Dijawab Allah, wa asyhadu anna Muhammadar rasulul. Berbeda namun yang pelunggu dua-dua ne teka duding bau teka du seki. Wah selesai kah? Waktu itu istirahatnya. Sekarang ini jamaah senamian makin sambung, masih panjang acaranya.
Nah, sekedar niki jamaah dari peringatan buat pelungguh sidetiang jamaah sanamian, mari kita buat Isra Mi'raj ini, pelajaran ini. Karena apa? Asal usul kejadian manusia Isra Mi'raj. Napi asal usul kejadian manusia sembahyang lima waktu. Sinjari manusia niki adalah waktu subuh. Nah, untuk pengkajian selanjutnya besok. Iya. Sekarang niki lebih kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.